بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. الحمد لله di pagi menjelang siang ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhajul Muslim, dan kita masuk pada pembahasan pasal ke-8, beriman kepada para rasul. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini satu di antara pembahasan rukun-rukun iman. Dan salah satu daripada rukun iman adalah al-iman bil anbiya'i wal mursalin. Beriman dengan para nabi dan juga para rasul. Sebelum kita masuk pada pembahasan, sebagai garis besar, saya ingin menjelaskan tentang silsilah para nabi dan rasul dulu, biar ibu-ibu paham. Sebagaimana yang ma'ruf berdasarkan Al-Quran, bahwa jumlah para nabi itu 25 nabi dan juga rasul, dimulai daripada Adam alaihi salam, kemudian Idris, kemudian Nuh, kemudian Hud, kemudian Saleh, kemudian Lut, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Shu'aib, Ayyub, kemudian Zulkifli, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Al-Yasa, Dawud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, kemudian Isa, dan yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu semua tercantum dalam Al-Quran, di mana 15 nama tercantum dalam satu surat, surah Al-An'am, dan yang sisanya tercantum di beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim, sehingga genap jumlahnya 25 nabi dan rasul. Akan tetapi, bukan berarti kemudian para nabi dan rasul itu cuma 25 jumlahnya, tidak. Jumlah para nabi itu banyak. Berdasarkan hadis Abi Darda radhiyallahu an, di mana beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kam adadul anbiya. Jadi berapa jumlah para nabi? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab 120,000. Berapa jumlah rasul? 315. Tetapi yang kita kenal namanya sekali lagi hanya 25 nabi dan rasul, itu berdasarkan zahir Al-Quran.
Adapun yang ribuan itu tidak disebut siapa namanya, di mana dakwahnya, hanya beberapa kecil saja yang diceritakan, itu pun kebanyakan kisah-kisah Israiliyat. Tentu ini karena ada hikmah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diambil pelajaran oleh kita. Tetapi secara umum, secara tartib Al-Qur'anul Karim, bahwa nabi yang pertama adalah Adam alaihi salatu wassalam, di mana Adam alaihi salatu wassalam sebagai abul bashar, bapaknya manusia, di mana Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangannya, kemudian ditiupkan ruh, kemudian para malaikat disuruh sujud kepada Adam alaihi salam, kemudian diajarkan banyak pengetahuan sehingga diutamakan Adam di atas seluruh para malaikat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka Allah usap punggungnya, maka keluarlah arwah, ruh-ruh anak keturunannya yang kelak akan diciptakan oleh Allah di permukaan bumi, termasuk juga para nabi dan rasul. Kemudian setelah Adam alaihi salatu wassalam diturunkan ke bumi karena sebuah hikmah yang Allah kehendaki, ada yang mengatakan Adam turun di Sri Lanka, ada yang mengatakan Hawa turun di Jeddah, dan iblis di lautan. Lah, dari keturunan Adam alaihi salatu wassalam maka lahirlah seorang nabi namanya Syith, kemudian setelah itu Idris, atau disebut dengan Anuh alaihi salam. Lah, tiga ini semua para nabi, Adam, Syith, Idris, ini semua para nabi. Adapun setelahnya Nuh alaihi salatu wassalam, barulah Nuh itulah rasul pertama. Nuh itu rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat manusia. Maka dia awal ar-rusul, rasul pertama yang Allah utus ke tengah-tengah manusia. Lah, setelah Nuh alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nuh itu termasuk abul bashar ats-tsani, bapak manusia kedua. Nuh itu bapak manusia kedua. Kenapa? Karena setelah Nuh alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka seluruh keturunan manusia, seluruh keturunan manusia itu nasabnya sampai kepada tiga putra Nuh alaihi salam, Syam, Ham, dan juga Yafis. Semua manusia nasabnya akan sampai ke tiga putra Nuh alaihi salatu wassalam. Lah, kemudian setelah itu ada tiga nabi yang berdekatan zamannya. Ada tiga nabi dan rasul yang berdekatan zamannya. Pertama Hud, kemudian Saleh, kemudian Ibrahim. Ini berdekatan zamannya nih tiga nabi ini. Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bedanya Nabi Allah Hud dan juga Nabi Allah Saleh, dua nabi ini disebut nabi Arab. Kalau Ibrahim bukan. Jadi Nabi Hud dan Saleh ini keduanya disebut nabi Arab. Kemana? Karena nabi Arab itu ada empat ya. Pertama Hud, yang kedua Saleh, yang ketiga Syuaib, dan yang terakhir Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ibrahim itu bukan nabi Arab. Dia hidup di Irak dan lahir di Irak, kemudian hijrah ke Palestina. Tetapi antara Nabi Allah Hud, kemudian Nabi Allah Saleh dan Ibrahim ini berdekatan zamannya.
Ya. Adapun Hud diutus kepada kaum Ad. Setelahnya diutus Nabi Allah Saleh diutus kepada kaum Tsamud. Lah setelah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka di sana ada Nabi Lut alaihi salam, karena Lut itu keponakan Ibrahim dan diutus ke negeri Sodom. Lut diutus ke negeri Sodom. Lah dari Ibrahim alaihi salatu wassalam inilah lahir dua nabi yang sangat masyhur. Pertama Nabi Ismail alaihi salam yang kemudian akan menetap di Mekah dan menikah dengan suku Jurhum, kemudian keturunannya lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana keturunan yang kedua yang sangat masyhur adalah Ishak. Dan Ishak inilah kemudian menjadi kakek buyut daripada dua bangsa. Pertama Bani Israel, yang kedua Bani Asfar. Bani Asfar itu orang-orang Eropa, orang-orang Romawi. Lah Ishak ini punya anak namanya Ya'qub. Ya'qub inilah yang kemudian digelari Israel. Nanti keturunannya akan banyak jadi nabi dan semuanya disebut Nabi Bani Israel. Dari Ya'qub inilah lahir para nabi. Dan di antara anak Ya'qub yang paling masyhur siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu ada namanya Syu'aib, tapi Syu'aib ini Nabi Arab ya. Jadi setelah wafatnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka muncul Nabi Syu'aib di Madian. Di Madian. Kemudian di sana ada Nabi Ayyub. Lah Ayyub ini adalah keturunan daripada Ishak, tapi dari anak yang lain. Kan Ishak itu kan punya dua anak. Satu Ya'qub yang kemudian keturunannya dari Bani Israel jadi Bani Israel. Kemudian yang kedua Al-Is. Al-Is ini nanti keturunannya menjadi orang-orang Eropa, Bani Asfar. Lah, dari Al-Is inilah salah satu turunannya adalah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam yang ma'ruf kesabarannya gitu ya. Kemudian dari turunan Nabi Ya'qub atau disebut dengan Israel, maka akan lahir padanya Nabi Zulkifli. Kemudian Yunus alaihi salatu wassalam. Kemudian akan lahir padanya Nabi yang sangat fenomenal. Dari Nabi-Nabi Bani Israel, namanya Musa alaihi salatu wassalam. Nah Musa ini Nabi yang paling masyhur dari Nabi-Nabi Bani Israel. Sehingga orang-orang Yahudi menasabkan Nabi yang diutus kepada mereka adalah Musa ibn Imran kalimullah alaihi salatu wassalam. Lah Musa ini ketika berdakwah kepada Fir'aun, dia kan pelat ngomongnya tidak fasih, dan dia punya abang namanya Harun. Maka dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Harun dijadikan Nabi supaya bisa berdakwah sama-sama mendakwahi Fir'aun. Maka Allah kabulkan permintaan Musa, diangkatlah Harun menjadi salah satu nabi dari Nabi Bani Israel. Kemudian di sana di antara nabi-nabi Bani Israel lah Nabi Ilyas alaihi salam yang diutus di Palestina. Kemudian ada lagi datang setelah Ilyas namanya Al-Yasa. Al-Yasa di mana Al-Yasa ini juga salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel dan dia dikuburkan di Syam. Kemudian setelahnya antara Ilyas dan Yasa ini tidak ada nabi kecuali seorang raja. Raja namanya Talut. Lah dari Talut inilah kemudian ketika perang melawan Jalut,
Allah subhanahu wa ta'ala angkat salah satu pasukannya jadi nabi namanya Dawud. Dan kelak akan mewarisi kerajaan Tolut. Nah, Dawud ini punya anak namanya Sulaiman. Dan jadi nabi juga, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Yang kemudian setelahnya datang tiga nabi hidup satu zaman. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa bin Maryam. Ini itu hidup satu zaman karena Zakaria ini paman Nabi Isa. Dan Yahya ini adalah putra daripada Zakaria. Baru setelah Isa bin Maryam tidak ada nabi lagi. Berhentilah sampai di sini kenabian Bani Israel. Karena berhenti kenabian Bani Israel sampai kepada Isa bin Maryam, artinya Bani Israel sudah tidak punya nabi lagi. Karena nabi yang menjadi penutup para nabi dan rasul adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Dari turunan Ismail, bukan turunan Ya'qub. Nah, ini di antara silsilah secara singkat para nabi dan juga rasul. Taib. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihi salatu wassalam Allah anugerahkan usianya 1000 tahun. Kemudian diberikan kepada Dawud dalam mimpinya 40 tahun sehingga di usia 960 tahun Adam pun pupus usia. Adapun Idris alaihi salatu wassalam, ada yang mengatakan hidup selama 865 tahun. Dan Idris ini salah satu yang mengasas orang yang pertama kali menulis, kemudian menjahit dan membuat sebuah kota. Ada yang mengatakan dia diangkat ke langit, kemudian dia pun diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di langit keempat. Wallahu a'lam, ini kisah Israiliyat. Adapun Nuh alaihi salatu wassalam usianya panjang, karena Nuh ini usia dakwahnya saja berapa? 950 tahun berdasarkan zahir Al-Qur'an, alfasanatin mimma alfasanatin illa khamsina ama. 1000 dikurangi 50 tahun artinya 950 tahun. Adapun usia Nuh alaihi salatu wassalam ini jadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan 1400, ada yang mengatakan 1500, ada yang mengatakan 1780. Walaupun yang masyhur wallahu alam usia Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu sampai sekitar 1400 tahun dan itu secara keseluruhan dari diangkatnya jadi nabi kemudian usia dakwahnya sampai beliau meninggal dunia. Adapun Nabi Hud alaihi salatu wassalam, ada yang mengatakan usianya 464 tahun. Dan dia dikuburkan di Hadrul Maut. Dikuburkan di Hadrul Maut di Madinah Tarim. Wallahu a'lam. Adapun Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, ada yang mengatakan setelah dihancurkan kaumnya, maka Nabi Allah Saleh kemudian meninggalkan kaumnya bersama kaum muslimin dan mengarah ke Mekah dan meninggal setelah itu. Ada yang mengatakan kuburannya sebelah barat Ka'bah, wallahu a'lam, di sebuah Madinah namanya Ramlah. Ada juga yang mengatakan dia tidak di sebelah barat Ka'bah tetapi di Ramlah Palestine, dan itu yang apa namanya, ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang mengatakan kuburannya di Hadrul Maut, wallahu a'lam. Kemudian Lut alaihi salatu wassalam di negeri Sodom oleh Allah subhanahu wa ta'ala utus, yang memang Lut ini Allah uji karena kaumnya itu semua perusak, akhlaknya rusak, karena disinilah pertama kali ada hubungan antar laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka perempuan, lesbi dan homoseksual terjadi di zaman Nabi Lut alaihi salatu wassalam, wallahu a'lam. Sehingga kemudian Lut meninggalkan mereka dan Allah azab kaumnya dengan azab yang luar biasa. Adapun Ibrahim alaihi salatu wassalam, ada yang mengatakan dia hidup 200 tahun. Ada hidup 200 tahun gitu ya. Ada yang mengatakan lebih, wallahu a'lam. Dan dia punya dua istri yang sangat masyhur,
Yang pertama Sarah dan yang kedua Hajar. Adapun Sarah ibu daripada Bani Ismail, ibu daripada keturunan Bani Israel. Adapun Hajar maka ibu bagi keturunan Bani Ismail atau bangsa Arab. Adapun Ismail ada yang mengatakan hidup selama 137 tahun. Dan ada yang mengatakan dia dikuburkan dekat dengan Masjidil Haram. Wallahu alam, ya. Kemudian Nabi Ishaq ada yang mengatakan hidup selama 180 tahun. Dan Nabi Ishaq kemudian dikuburkan di Palestine. Kemudian Nabi Ya'qub ada yang mengatakan 147 tahun usianya. Kemudian juga dikubur di Palestine. Kemudian Nabi Yusuf ada yang mengatakan usianya 110 tahun dan hidup di Mesir. Kemudian jasadnya dibawa ke Syam, Palestine. Kemudian Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam juga salah satu orator para nabi, ya kan, orator para nabi. Syu'aib ini nabi Arab, dia nabi Arab bukan nabi Bani Israel. Kemudian Nabi Ayub ada yang mengatakan usianya 93 tahun dan dia diutus di negeri Syam, ya, di Madinah Damaskus. Kemudian Zulkifli ada yang mengatakan dia dilahirkan di Mesir dan meninggal di Bukit Sina ketika Ayyamutih, ketika negeri linglung, ketika Bani Israel diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikuburkan di negeri Syam. Adapun Yunus alaihi salatu wassalam, ya, tidak dikisahkan gitu ya di mana kuburannya, wallahu alam. Adapun Musa dia diberikan usia 120 tahun dan meninggal di negeri linglung di Sina setelah meninggal Harun. 11 bulan setelahnya Musa alaihi salatu wassalam meninggal dunia dan Harun juga memiliki usia 122 tahun, kemudian juga meninggal di Sina di negeri linglung gitu ya sebelum wafatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Ilyas dia dikuburkan di Ba'labak di Lebanon dan diutus ke Palestine. Kemudian Al-Yasa juga dikuburkan di Madinah Banias di Syam. Kemudian Daud juga diberikan usia 100 tahun dan dia memiliki kekuasaan selama 40 tahun menjadi nabi dan juga raja, tidak disebutkan di mana kuburannya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam juga diberikan kekuasaan selama 40 tahun mengikuti ayahandanya. Kemudian Zakaria ada yang mengatakan usianya 150 tahun. Kemudian Yahya alaihi salatu wassalam seorang nabi yang dipenggal kepalanya yang kemudian dijadikan mahar wanita baghi, wanita zalim kepada seorang raja zalim. Kemudian ada yang mengatakan kepalanya dikubur di Al-Jami Al-Umawi di Damaskus. Kemudian Isa bin Maryam usianya sangat pendek, di 33 tahun dia diangkat ke langit, tidak wafat. Di usia 33 tahun dia diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mengatakan 6 tahun setelah diangkatnya Isa bin Maryam ke langit, maka ibundanya Maryam meninggal dunia. Adapun Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ruf tarikhnya, tidak perlu saya jelaskan. Itu secara singkat, Bu, ya, tentang silsilah para nabi dan rasul. Taib. Kita masuk pada kitab kita. Jadi seorang muslim wajib beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari bangsa manusia ada yang diangkat menjadi rasul-rasul. Dan tadi saya sudah katakan jumlahnya 120 ribu kurang lebih para nabi dan 315 kurang lebih rasul, dan diturunkan sekitar 104 kitab. Jadi 104 kitab dari langit diturunkan, yang 100 disebut suhuf, adapun yang 4 kita ma'ruf disebut Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian Al-Quran.
Lah di sini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus diyakini bahwa para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, semua manusia biasa. Semua manusia biasa, ingat. Para nabi dan rasul yang diutus kepada kita itu semua manusia biasa. Bukan malaikat. Bukan juga jin ataupun iblis. Dan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar, di mana para nabi dan rasul itu diutus dari kalangan kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian rasul dari jenis kalian. Sebab kalau seandainya nabi yang diutus atau rasul yang diutus kepada kita itu dari jenis manusia, Bu, cemana cara nirunya coba? Kalau seandainya nabi kita malaikat umpamanya, cemana cara nirunya, Ibu? Malaikat itu tidak makan, ibu pula sekali makan satu atau dua piring. Satu hari sampai lima kali. Pagi, siang, sore, malam, sebelum tidur lagi. Para malaikat tidak makan, tidak minum. Para malaikat tidak tidur. Para malaikat tidak menikah. Para malaikat tidak punya anak. Gitu ya. Cemana mau ditiru coba? Malaikat tidak suka jalan-jalan kayak ibu. Jadi kalau seandainya kemudian malaikat kita dari para malaikat, rasul kita dari para malaikat, susah ditiru. Atau kalau seandainya rasul kita dari iblis, dari kalangan jin dan iblis yang jahat, oh mungkin di tempat maksiat terus kita ya, Bu ya. Tapi Nabi SAW dan nabi-nabi sebelumnya diutus dari kalangan manusia. Mereka bukan malaikat, mereka bukan jin ataupun iblis, tetapi mereka sama dengan kita manusia. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakan ya Muhammad, saya ini manusia seperti kalian. Karena dia atau para nabi adalah manusia sama dengan kita, sehingga kita bisa menirunya. Karena kalau sama-sama manusia, berarti kan kehidupannya sama dengan kita. Mereka makan, kita makan. Mereka minum, kita minum. Mereka berjalan, kita berjalan. Mereka capek, kita capek. Mereka lelah, kita lelah. Mereka letih, kita letih. Mereka menikah, kita menikah. Mereka punya anak, kita juga punya anak. Kurang lebih dengan kita. Sehingga ketika ada kemiripan bahwa para nabi dan rasul itu kalangan manusia, mudahlah kita cara menirunya. Dan ini nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Ya. Jadi setiap para nabi dan rasul adalah manusia. Makanya dalam syahadat itu ada kata-kata asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah sama dengan kita dan juga rasulnya. Abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Hamba jangan disembah dan rasul jangan didustakan. Baik, masuk pada dalil-dalilnya. Dalil-dalil nakli yang pertama, berita dari Allah tentang rasul-rasulnya dan tentang penetapan mereka menjadi rasul dan risalah-risalah misi yang mereka bawa, sebagaimana Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut." Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat ini untuk menyeru umatnya, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, esakan Allah, dan jauhi taghut, sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa tugas para nabi dan rasul sejak Adam sampai Muhammad SAW terakhir, tugasnya sama, mengajak manusia ke dalam tauhid dan memberantas kesyirikan. Semua para nabi dan rasul itu tugasnya. Ya, itu tugasnya. Ibu baca sendiri dari dalilnya. Ya, tentang masalah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Dari sini menunjukkan bahwa ada utusan dari para malaikat, ada utusan dari manusia. Utusan dari manusia ya ma'ruf, para nabi dan rasul termasuk rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga Allah mengatakan laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata
dan telah diturunkan bersama mereka Alkitab. Artinya mereka dibekali oleh Allah risalah. Ya, Rasul kita Al-Quran, Nabi Isa, Taurat, Injil, Nabi Dawud, Zabur, kemudian Musa, Taurat, kemudian Ibrahim, Suhuf, ya, kemudian Syith, Suhuf, dan begitu seterusnya. Jadi mereka diberikan misi-misi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya. Kemudian juga Allah mengatakan wa ayyuba idnada rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayyub ketika ia merayu Rabbnya, menyeru Rabbnya. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang. Lihat, Ayyub terkena sakit. Artinya Ayyub manusia bukan malaikat. Ya. Coba bayangkan Bu, Nabi Ayyub itu orang kaya. Bukan hanya seorang nabi saja, dia orang kaya, kebunnya luas, pekerjanya banyak, anak-anaknya membanggakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian yang berat sekali. Di mana hartanya habis, kemudian semua karyawannya hilang, kemudian bangkrut kebunnya, hilang ternaknya, kemudian semua anak-anaknya meninggal dunia, dan Allah akan berikan penyakit kepada Ayyub yang tidak diberikan kepada kaumnya. Dan itu selama 18 tahun lamanya. Itu nabi itu. Ya, menunjukkan bahwa nabi manusia ditimpa madarat kepada mereka, tapi mereka sabar, ya kan? Menunjukkan para nabi sakit gitu ya. Kemudian Allah mengatakan wa ma arsalna qablaka minal mursalin wa ma arsalnaka qablaka minal mursalina illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu melainkan mereka memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Nah, dari sini menunjukkan mereka bukan malaikat. Mereka makan, mereka minum sama dengan kita makan dan minum. Makanya para nabi dan rasul mengajarkan kepada kita tentang etika dan adab cara makan dan minum. Menunjukkan mereka manusia. Dan begitu seterusnya. Kemudian nomor dua, berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dirinya dan tentang saudara-saudaranya para rasul dan para nabi, sebagaimana Allah Rasul mengatakan ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzara qaumahul a'war al-kadzdzab. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan ia telah memperingatkan kaumnya akan si buta sebelah. Maksudnya pendusta dajjal. Lihat, tidak ada satupun nabi dari sejak zaman dulu sampai yang terakhir melainkan semuanya menghabarkan perkara yang sama. Ya, Ibrahim mengatakan kepada umatnya hati-hati dajjal. Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya hati-hati dajjal. Kemudian Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Zulkifli Ilyas mengatakan kepada umatnya hati-hati dengan dajjal. Termasuk juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada kesamaan seruan dari sejak dulu sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian ketika Nabi ditanya oleh Abu Dzar, afwan tadi saya katakan Abu Darda, Abu Dzar yang benar, tentang jumlah para Nabi dan Rasul, beliau menjawab, mi'atun wa ishruna alfan wal mursalun minhum salasu mi'atin wa salasata asyar. 120,000 Nabi yang menjadi Rasul diantara mereka sebanyak 313 rasul. Ada yang mengatakan 315 rasul. Dan itu semua jumlah para nabi dan juga para rasul. Kemudian yang terakhir, berimannya miliaran umat manusia dari kaum muslimin dan ahli kitab, baik umat Yahudi maupun Nasrani, kepada para rasul. Artinya bahwa kalau kita melihat ajaran-ajaran Yahudi, ajaran-ajaran Nasrani, termasuk juga ajaran kita kaum muslimin, mengakui adanya para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Makanya seperti Ibrahim. Ibrahim itu diklaim oleh semua agama nabi mereka. Yahudi mengatakan Ibrahim nabi kami, Nasrani mengatakan Ibrahim nabi kami. Maka kita katakan sebagaimana Allah berfirman, maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan
muslimah. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia seorang muslim. Artinya bahwa semua agama itu mengakui ada nabi diutus kepada mereka. Maksudnya agama-agama samawat, Yahudi dan Nasrani itu disebut dengan ahli kitab. Ini diantara dalil-dalil tentang bahwa para nabi dan rasul itu diakui oleh semua agama. Adapun dalil-dalil akli, rububiyah Allah dan rahmatnya memastikan pengangkatan para rasul darinya untuk segenap umat manusia agar memperkenalkan Tuhan Rabb kepada mereka dan membimbing mereka menuju jalan yang di situ terdapat kesempurnaan kemanusiaan mereka dan kebahagiaan mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Begini Bu, secara akal kalau tidak ada nabi dan rasul, ya, ini menyalahi akal. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita ini bukan sia-sia, bukan habis diciptakan ditinggalkan, tidak. Tetapi Allah itu menciptakan kita itu ada hikmah di dalamnya. Makanya diutus para nabi dan rasul membawa misi kebahagiaan bagi manusia. Diutus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul. Ya, jadi kita tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau seandainya kalau kita melihat misi daripada penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali aku suruh beribadah. Itulah misi Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Lah, bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah kalau tidak ada yang membimbing kita? Sebab ibu, seandainya ibu diciptakan begitu saja, kemudian kata sang pencipta, sembah saya, gimana caranya? Lah, caranya, makanya kemudian Allah utus para nabi dan rasul menjelaskan caranya. Ya kan? Bukan hanya menjelaskan cara ibadahnya, menjelaskan siapa Tuhan kita. Jadi para nabi dan rasul diutus itu pertama menjelaskan Tuhan kita siapa, kemudian yang kedua bagaimana cara menyembahnya, dijelaskan semuanya secara detail supaya kita tidak salah mencari Tuhan dan tidak salah pula mencari cara menyembah Tuhan. Kemudian yang ketiga, adanya pahala dan hukuman adalah konsekuensi dari ketaatan dan kemaksiatan pada jiwa. Artinya kalau seandainya tiba-tiba Allah memasukkan kita ke neraka, berarti Allah zalim Bu ya. Tetapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala utus para nabi dan rasul, kemudian sebagian orang taat dan sebagian bermaksiat, yang taat dimasukkan ke sorga, yang maksiat dimasukkan neraka, ya wajar. Ya kan? Allah tidak zalim kalau begitu. Kenapa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha Rasulah, kami tidak mungkin mengazab sebuah kaum sampai diutus kepada mereka rasul. Loh, kalau sudah diutus rasul kan tidak beriman, ya kalian memang wajar mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini kita yakin bahwa adanya para nabi, adanya para rasul yang diutus kepada manusia. Ini keimanan secara umum kepada para nabi dan rasul. Nanti ada bab beriman secara khusus kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasannya panjang, saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Taib, sebelum saya tutup silakan kalau ada orang yang mau bertanya atau ibu-ibu yang bertanya silakan. Ya. Bagus pertanyaannya, apa perbedaan nabi dan rasul? Ada yang mengatakan bahwa setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi jadi rasul. Itu yang paling penting. Setiap rasul pasti nabi, tetapi tidak setiap nabi jadi rasul. Ada yang mengatakan bahwa rasul itu diutus kepada kaumnya, tetapi nabi itu diutus kepada kaumnya saja,
tapi Rasul diutus kepada semua manusia. Ada yang mengatakan Rasul itu diutus dengan membawa syariat baru, tapi Nabi itu diutus meneruskan syariat Nabi-Nabi yang sebelumnya. Ada juga yang mengatakan bahwa Rasul itu diutus kepada kaum yang menyelisih akidahnya, antara akidah Rasul dan kaumnya. Adapun Nabi diutus kepada kaum yang tidak menyelisih akidah Nabi yang diutusnya, seperti Adam. Belum ada kesyirikan, artinya secara akidah benar, tidak bertentangan dengan kaumnya, maka Adam bukan Rasul tapi Nabi. Begitu juga Syis dan Idris. Ketika di zaman Nabi Nuh terjadi kesyirikan, mulai ada pertentangan akidah tuh dengan nabinya. Makanya setiap rasul diutus kepada yang bertentangan akidahnya, dan nabi diutus kepada yang tidak bertentangan akidahnya. Tapi setiap rasul dia nabi, tapi tidak setiap nabi dia rasul. Wallahu a'lam, secara global pengertian nabi dan juga rasul.